Bahaya COVID-19 menjadi salah satu sasaran program non-fisik TMMD 111 Kodim 0817 Gresik. Sosialisasi pentingnya menjaga protokol kesehatan dilakukan pada siswa yang sedang melakukan sekolah tatap muka. Inilah kegiatan salah satu anggota Satgas TMMD ke 111 yang berlangsung di Desa Siwalan, Kecamatan Panceng, Gresik. Di sela-sela kegiatan menjalankan tugas program TMMD ke 111, Satgas TMMD dan Kiletu Aan Hunaidi berkunjung ke salah satu sekolah yang masih menjalankan aktivitas. Dalam kunjungannya, dan Kiletu Aan Hunaidi menghimbau para siswa serta para guru untuk selalu menerapkan 5M, yakni memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilisasi. Ya, alhamdulillah kami menyampaikan tentang 3M ini. Murid-murid sekolah antusias sekali mendengarkan. Ya, intinya harapannya tidak menyebar dengan 3M ini. Peduli dengan 3M, yaitu dengan memakai masker, mencuci tangan, sampai menjaga jarak dari kerumunan, itu harapannya paham. Ya. Jadi kalau udah paham, ngerti manfaat dan kegunaannya, jadi insya Allah warga di Desa Panjen ini tidak bertambah banyak ataupun bahkan tidak ada. Jadi sadarannya harus kita pelihara, kita tinggikan. Gitu. Penting bagi warga untuk melakukan 3M karena wabah COVID-19 masih ada dan belum selesai. Menerapkan prokes 3M selalu disosialisasikan dimanapun berada, baik di sekolah ataupun di tempat-tempat yang berpotensi menjadi penyebaran virus COVID-19. Tim Liputan TMMD Gresik melaporkan.